Halo kawan-kawan, bertemu lagi dalam channel saya Aino Ronda Ronda. Pada pagi ini, tengah hari ini, saya akan pergi ke Kota Belud. Karena di Kota Belud pada hari ini 27 hari bulan Oktober 2019 telah diadakan tamu besar sejak dari kemarin lagi 26 hari bulan. Saya sengaja jalan pada sebelah tengah hari, memandangkan biasanya pada sebelah tengah hari harga barang-barang sudah mulai turun berbanding dengan pagi tadi. Untuk tidak membuang masa, jom kita jalan. Setiap tahun diadakan tamu besar Kota Belud. Satu-satunya tamu yang paling besar di negeri Sabah. Biasanya ramai pengunjung-pengunjung dari luar negara maupun dalam negeri, dari Semenanjung, dari Sarawak, dan dari Sabah sendiri. Ayo kita lihat macam mana kemeriahan pada kali ini. Pernah suatu ketika dulu pernah diadakan, mereka bawa gajah khas untuk para pengunjung naik, tapi ada kosla sedikit. Saya berada di lokasi Sinalau Bakas. Coba kita potong yang ini, terlampau slow. Oke. Pada pagi ini saya menggunakan Gentra Suzuki Shogun SP 125 cc. Gentra ini tidaklah berapa laju, hanya bolehlah untuk ride santai-santai saja. Di sebelah bukit di hadapan sana adalah Kampung Kelawat, Kota Belud. Kampung di sebelah kiri saya ini adalah Kampung Lapai Tenggilan. Dan ada juga pemandangan yang agak cantik di sebelah sini. Coba kita cari lokasi yang cantik untuk ambil gambar Kampung Lapai Tenggilan. Ya, mungkin di sini. Mari kita teruskan perjalanan. Sekarang kita berada di sempadan daerah Tuaran dan Kota Belud. Betul-betul di atas bukit. Rest house. Hutan simpan simpang Kelawat. Kita sedang turun bukit.
Ada tahun 70-an, awal 80-an, jalan raya di sini agak bengkang-bengkok dan sempit dan curam. Dan telah dikabarkan banyak kendaraan berpuluh-puluh sudah jatuh ke gaung sebab masalah brek sahaja. Dan tentu sekali ramai yang sudah meninggal di jalan raya ini. Jadi guys, hati-hati apabila menggunakan jalan raya turun ke kampung Kelawat. Ada tembok lagi di sana pecah. Tentu sekali dilanggar oleh kendaraan juga yang mengalami masalah brek. Sekarang kita berada di Kampung Kelawat, Kota Belud. Di sebelah kanan saya, di sana itu adalah jalan lama ke Kota Belud sebelum ada jalan yang baru di sini. Jalan lama itu agak bengkang-bengkok dan naik bukit serta sempit berbanding dengan jalan raya yang ada sekarang. Dari Tenggilan ke Kota Belud tidaklah jauh, mungkin sekitar 10 km atau kurang, dan mengambil masa sekitar kurang dari 30 menit untuk sampai. Sekarang kita berada di Kampung Kelawat, Kota Belud. Di kiri kanan ada sawah padi. Dalam Kampung Kelawat ini ada banyak kampung-kampung kecil. Seperti di sebelah kiri saya ini adalah Kampung Tunga. Kampung Tunga, Kota Belud. Kampung Tunga Kelawat maksud saya. Sekarang kita sudah tiba di sebuah kampung kecil lagi, Kampung Molon Tinggi, Kelawat. Nampaknya kampung ini sudah ada kedai runcit persendirian. Di sebelah kanan saya adalah Bukit X, bukit paling tinggi di kawasan Kampung Kelawat, di mana terletaknya pemancar radio, pemancar telekom dan sebagainya. Pada blogger-blogger YouTuber Sabah yang sempat ketemu besar Kota Belud pada kali ini, sila komen di bawah, hadir. Ya. Harap dapat bertemu dengan beberapa YouTuber pada kali ini agar dapat berkenalan dengan mereka. Perumahan Taman Nikmat sebelah kiri. Sebelah kanan, di sebelah sana adalah Sekolah Menengah Pekan 2, Kota Belud. Balai Bomba. Hai. Sini sudah pula Balai Bomba, Kota Belud ya. Sebab dulu Balai Bomba berada berhampiran dengan Pekan. Sekarang kita sudah tiba di bulatan simpang ke Kota Merudu. Yang di sebelah kiri pergi ke Kota Merudu tanpa melalui Pekan, Kota Belud. Manakala yang jalan lurus sini adalah menuju ke Pekan, Kota Belud. Pekan
Bukan kota Belud, ramai muda-mudi yang menggunakan motosikal EX5. Sebentar lagi kita akan sampai ke Pekan Kota Belud. EX5 lagi. Ya, kita sudah sampai ke Kota Belud. Di atas sana adalah Masjid Pekan Kota Belud. Beberapa ketika dulu di menara sana ada tebuan yang tinggal. Tidak pasti ada lagi kah pada masa ini. Nampaknya tidak ada sudah yang tinggal di atas sana. Nampaknya panjang barisan kereta yang tidak dapat bergerak karena di hadapan sana adalah tamu kota Belud. Sebelah kiri adalah Pekan. Kita akan cari tempat untuk parking.